terus kamu ya. Ini bapak ini nih yang turun nih, bapak ini. Camping dulu, camping. Ini bapak ini nih, ini bapak ini yang turun nih. Tiap hari diajak camping. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo, halo. 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 Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita mau berangkat camping lagi. Dan hari ini kita benar-benar campingnya camping dadakan kayak tahu bulat ya. Jadi kita nih baru berangkat nih dari rumah. Ini jam ya dari rumah kita di Cipondo Tangerang jam 2:30. Tujuan kita mau ke Cibuluh Bogor. Jarak tempuhnya dari Tangerang Cipondo itu kurang lebih 2 jam 21 menit. Gitu gantian iya. Ini pintu masuknya nih teman-teman. Jadi kita dia nggak ada gerbang khusus tapi ada penjaga dan ngelewatin turunan kayak gini. Aduh yang turunannya ini akses masuknya ya teman-teman. Pancuran banyu. Si Pak. Lagi nahan jat. Harus ya. Langsung ke kiri tapi agak susah sih tadi juga ada anak kecil ya jadi kita lurus ya, aku camping area ah indah tugasnya yang mana ya kita yang camper van dan regular aja kan ya kenapa emang terserah sih. Ini 200.000 kan. Kalau camper van 200.000. Kalau yang ini regular per orang 40.000. Toilet yang mana? Ini toilet 4 pintu ujung bawah aula toilet juga 4 pintu. Kolam pemandian di atas. Sungainya yang lebih kalau enggak di pojok aja tuh ya. Hah? Pojokan situ. Favorit di sini kalau yang camper van. Jadi enggak keganggu lalu lalang. Terus
Ayah, ayah ambil kantong sama tuh. Nanti lagi boleh om? Ya. Cukup segini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Wudunya begitu. Ayah banyak banget. Ya mungkin suka kan ya. Enak kan makannya? Ya. Masakan aku. Wah, kamu yang masak. Enak nih teman-teman, enggak tahu kemungkinan memang lagi sepi atau gimana ya. Tempatnya. Minum. Bahwa planet para Eternals yaitu Olympia itu sebenarnya tidak ada. Ada tempat bergensi, maka ingatan mereka bakalan di-reset ulang. Dan ingatan mereka bakalan disimpan di tempat khusus. Di dalam perjalanan, Kingo sengaja menyuruh Patel untuk merekam yang nantinya akan dijadikan film dokumentasi perjalanan mencari Eternal. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari Cibulu Camp and Adventure. Bagi teman-teman yang belum tahu dan ingin kesini, nanti bisa lihat review kita ya. Sampai jumpa. Nah ini pengunjung yang ada pada hari ini nggak terlalu banyak kok. Pos si pengelolanya biasa standby-nya di sini.
warungnya. Pagi. Pagi. Ada sarapan apa nih, Bu? Ada ayam goreng penyet. Ayam goreng penyet sama ikan nila. Nasi uduk ada enggak ya? Enggak ada, nasi uduk iya. Jarang yang nanya. Tuh, ada nih harga-harganya nih. Mie telur ada, Bu? Ada. Ada gorengan. Lontong. Makasih, Teh. Oke, sudah. Jadi belinya mie sama pisang 2. Tadi mie-nya 15.000, terus pisangnya satunya 4.000. Banana. Mau banana? Iya. Kakak banana? Iya, kakak. Nana. Nana. Ya. Enak, Kak? Nana. Eh. Siapa dong temannya? Nana. Oke, teman-teman. Nana. Sarapan dulu yuk. Saatnya kita mandi bareng dua bocil ini. Sarapannya yang berapa aja nih harganya? Oh, ada yang paling gede 20. Yang besar 20. Yang ini 15, yang ini 15, yang kecil 10, yang kecil ini 10. Oh, yang kecil paling murah 10 ya. Heeh. Oke, nuhun, A. Siap. Yuk.
Dan pelampung ini disewain ya teman-temannya di sini. Yang ini 15.000. Hai kakak, gimana kak? Dingin ya? Dingin. Gimana mandinya? Hah? Hah? Seger. Jam warung atas ini ya teman-teman ya, terus di dekat pemandian anak-anak ada apa aja bang menunya? Nasi telur. Boleh sebutin harganya bang? Kalau nasi goreng 17.000 ya. Ya. Oke, harganya standar ya teman-teman ya. Ini nggak usah khawatir kalau teman-teman pesenin makanannya nggak ada saat camping, bisa kesini. Nih toiletnya deket banget dari tenda kita. Ini tenda kita nih, di bawahnya toilet. Kita ngambil yang area camper van. Kalau area camper van itu di atas. Kalau yang di bawah itu area reguler. Enggak terlalu jauh juga sih sama toiletnya. Nih, di sini ada tersedia keran biasa buat cuci piring. Buat cuci piring, buat wudu bisa. Tuh airnya lancar tuh. Dua keran. Nih patuhi protokol kesehatan katanya teman-teman. Nah ini toiletnya ada 4 pintu. Yuk kita cek ke dalamnya. Kayak gini toiletnya. Airnya kita coba, airnya lancar juga tuh. Tuh cuman ya di sini begini ya teman-teman keadaannya, dayanya pada bocor gitu. Kunci.
sama di sini kuncinya udah pada banyak yang rusak. Tuh. Ngelapin dulu si siap. Tendanya kalau basah ribet ya. Nanti bukti pembayaran saya kirim via WhatsApp ya. Paling toilet aja pintu-pintunya. Iya. Pakai kayu aja diketok. Itu yang bawah baru tadi tuh. Saya coak masukin kayu. Oke, Pak Ian, makasih. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Makasih banyak, Om. Ya. Thank you, ya. Ibu, makasih banyak. Makasih, ya. Pak. Iya, sehat-sehat. Iya. Ini dulu kabunya. Mari ambil tol lingkar luar. TMI Ulu Jami. Restrik area. Ini merupakan rute tercepat dengan tol. Jalan tanpa tol lebih lambat 76 menit. Keluar dulu guys. Pak, makasih, Pak. Oh, makasih ya, Om ya. Jadi jalan. Iya. Yeah.